diketahui gas LPG itu merupakan gabungan dari gas propana C3H8 ditambah gas butana C4H10. Yang ditanya adalah reduktor, oksidator, dan bilok setiap atomnya. Baik, kita langsung untuk reaksi pembakarannya. Kita tuliskan ulang ya. Ini ada dua soal sebelumnya itu membahas juga tentang gas LPG. Jadi kalau untuk LPG kan gas butana sama gas propana. Jadi untuk gas propana, namanya pembakaran itu selalu ditambah O2 dan menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian kita reaksikan. Kita setarakan dulu reaksinya menjadi C3H8 ditambah 5. Gimana cara penyetaraan reaksi? Caranya itu tinggal menyamakan jumlah atom atom di kiri sama atom di kanan. Ini udah sama, kita lihat C sini 3, di sini 3, di sini hanya 8, di sini 4 kali 2. Terus ini 5 kali 2 10. Oh, di sini 3 kali 2 6, 4 kali 1 4 6 tambah 4 sama dengan 10. Sekarang kita membuat persamaan reaksi dari C4H10. C4H10 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Sekarang kita setarakan reaksinya menjadi C4H10 ditambah 13/2 O2 menjadi 4CO2 ditambah 5H2O. Nah, ini juga udah sama, udah setara reaksinya. Di sini C-nya 4, 4-nya C, H-nya 10, 5 kali 2 10, yang O-nya 13/2 kali 2 dapat 13. Jadi 4 kali 2 8, 5 kali 1 5, 8 tambah 5 13. Oke, kita udah setara nih reaksinya. Sekarang kita tinggal menentukan bilok masing-masing. Kita langsung ya. Kita hapus dulu. Nah, untuk bilok C3H8 kita hitung. Kita hitung biloksnya. Oke, C3H8 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sini nggak ada angkanya, berarti dia sama dengan 0. Kalau di angka atas itu angkanya plus 1, berarti dia sama dengan plus 1. Kita jabarkan ya, 3C tambah 8H sama dengan 0. Jadi biloks yang udah diketahui adalah H. H karena H adalah golongan 1A. Nah, untuk golongan 1A, biloksnya itu sama dengan plus 1. 3C ditambah 8 sama dengan 0. Kita pindah 8 nya ke kanan. Ingat, setiap pindah ruas dia jadi beda tanda. Jadi C nya min 8/3. Kita tulis ya, min 8/3. Min 8/3 plus 1. O2 ini biloksnya 0. Karena dia sendirian. Maksudnya sendirian atau bebas itu maksudnya dia tidak ditemani oleh unsur yang lain. Sekarang CO2 itu sama dengan 0 juga. C ditambah 4, sorry, bukan 4, tambah 2O sama dengan 0. C min 4 sama dengan 0. C sama dengan plus 4. Plus 4 minus 2 plus 1 minus 2. Sekarang kita mau cari yang C4H10. Di 4C ditambah 10H. 4C ditambah 10 kali 1. C tambah 10 sama dengan 0. Pindahkan ruasnya, kita kecilkan sama-sama dibagi 2. Dapatnya adalah min 5/2. Kita tulis
Ini sama. Jadi yang mengalami perubahan belok itu adalah bagian C3H8-nya, berarti ini juga sama. Nah, itu perubahan beloknya. Nah, jadi di sini kan mintanya reduktor, oksidator, sama sama big bloknya. Ini kan udah nih. Nah, untuk belok apa? Reduktor, oksidator. Reduktor adalah spesi. Bentar, saya tulis. Oksidator adalah spesi yang mengalami reaksi reduksi. Ini untuk kesimpulannya, yang pertama adalah C pada C3H8 min 8 per 3 menjadi 4, C pada C4H10 min 5 per 2 menjadi 4, O pada O2 0 menjadi min 2. Reduktornya adalah C3H8 dan C4H10. Oksidatornya O2. Oh ya, untuk yang tadi nggak kerekam. Nah, ini untuk oksidasi dan reduktornya. Ini C3H8 kan min 8 per 3 jadi plus 4, itu kan naik. Nah, naik itu oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi dia berarti adalah reduktor. Sekarang O2 0 menjadi minus 2, kan itu turun, berarti dia reduksi. Yang mengalami reduksi berarti dia oksidator. Gitu juga pada C4H10.